Halo teman-teman. Lagi dengerin bar Mama. Hari ini Mama mau ajak Aiden dan teman-teman semua untuk bikin gelembung ular. Hah, itu apa, Ma? Ada deh. Yuk kita siapkan perlengkapannya dulu. Pertama, teman-teman siapkan sebuah botol plastik ya. Kemudian siapkan juga sebuah wadah. Di sini kita pakai piring. Kemudian siapkan tali gelang. Lalu kita juga butuh gunting untuk memotong botol plastiknya nanti ya. Kemudian kita butuh handuk kecil atau lap atau kain apa saja yang teman-teman ada. Kemudian kita butuh sabun, lalu ada sedikit air. Yuk kita mulai bikin. Pertama, kita potong dulu botol plastiknya ya. Kalau sudah, kemudian kita pakai lap. Kita taruh seperti ini. Kemudian kita ikat dengan karet gelang. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan sabun ke dalam wadah. Lalu kita beri sedikit air. Sekarang kita buka tutup botolnya. Kemudian kita aduk supaya sabun dan airnya tercampur rata. Kemudian tiriskan sebentar, lalu kita tiup. Jadi deh bubble ularnya. Bagus kan teman-teman? Aiden mau coba? Mau. Oke. Untuk membentuk ular, kalian bisa tiup bubble-nya sambil berdiri supaya semakin panjang. Nah, gimana teman-teman? Seru kan main bubble ular ini? Gimana Aiden? Seru? Seru.
Ida suka? Suka. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa like.